Untuk membantu agar virus corona tidak menyebar luas kemana-mana, saya berdiam diri di rumah dan berikut adalah kegiatan saya selama di rumah. Hai, nama saya Muhammad Rafi Zendra dan ini kegiatan sehari-hari saya. Dimulai dari bangun pagi, kemudian membereskan tempat tidur supaya rapi dan juga bersih, dan setelah itu rebahan lagi. Mulai dari jam 8, kegiatan saya selanjutnya adalah belajar dengan online, seperti belajar biologi, kemudian belajar matematika, dan dilanjutkan dengan pelajaran kimia. Sekolah menginstruksikan belajar di rumah supaya dapat mencegah penyebaran virus corona. Dan setelah belajar, saya pun rebahan lagi. Setelah belajar online, tidak lupa untuk berjemur di bawah sinar matahari karena dengan berjemur akan mengurangi dampak terkena virus corona. Dan setelah berjemur, kemudian dilanjutkan belajar online sampai jam 12. Dan setelah itu, rebahan lagi. Tidak lupa juga makan kan, biar sehat. Dan biasanya setelah makan, kadang-kadang saya rebahan sambil membaca buku. Nah, setelah mengisi perut, biasanya saya akan menambah sesuatu atau apapun itu supaya tidak boring ataupun tidak bosan. Dan ini merupakan beberapa karya-karya saya. Dan setelah itu juga rebahan lagi. Biasanya saat malam hari saya suka memainkan gadget atau gawai saya untuk membuka YouTube, kemudian menonton anime ataupun scroll IG dan lain-lain. Dan ketika malam larut, saya pun tidur.